Tahukah teman, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan keputusan Menteri tentang penetapan Bandar Udara Internasional pada tanggal 2 April 2024 lalu. Nah, dilansir dari CNBC Indonesia, keputusan Menteri ini menetapkan 17 bandar udara di Indonesia yang berstatus sebagai bandara internasional dari semula 34 bandara internasional. Dan sekarang hanya tersisa 17 bandara yang berstatus internasional di Indonesia. Nah, tujuan penetapan ini secara umum adalah untuk dapat mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi COVID-19. Nah, keputusan ini pun juga telah dibahas bersama kementerian lembaga terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Nah, dalam praktik penyelenggaraan bandara internasional di dunia, beberapa negara juga telah melakukan penyesuaian jumlah bandara internasionalnya. Sebagai contoh, India dengan jumlah penduduk mencapai 1,42 miliar hanya memiliki 18 bandara internasional. Sedangkan Amerika Serikat dengan penduduk mencapai 399 juta mengelola 18 bandara internasional. Nah, selama ini sebagian besar bandara internasional hanya melayani penerbangan internasional ke beberapa negara tertentu saja dan bukan merupakan penerbangan jarak jauh, sehingga hub internasional justru dinikmati oleh negara lain. Nah, di Pulau Sumatera sendiri, pada awalnya tercatat ada 10 bandara yang berstatus internasional. Namun sekarang bandara internasional yang ada di Pulau Sumatera hanya tersisa 5 saja. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang 5 bandara di Pulau Sumatera yang berubah status dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Nah, bandara mana sajakah yang tidak lagi berstatus internasional? Apakah bandara di daerah kamu masuk? Nah, simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Lima bandara di Pulau Sumatera yang tidak lagi berstatus internasional. 1. Bandara Maimun Saleh Sabang atau dengan kode SBG. Bandar Udara Internasional Maimun Saleh adalah bandar udara yang terletak di Gampong Cor Bayu, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Bandara ini dibangun pada masa Hindia Belanda. Pada masa kedudukan Jepang, bandar ini sangat berperan penting bagi tentara Jepang. Nah, di sekitar bandara dikelilingi benteng seperti Benteng Tinjau Alam, Meutium atau Bateria, benteng-benteng kecil di Gampong Cor Bayu, dan juga Benteng Cor Labu yang berperan penting untuk pengamanan bandara. Nah, bandara kelas 3 ini merupakan salah satu bandara di Pulau Sumatera yang berubah status menjadi bandara domestik. Nah, bandara yang dikelola oleh UPT Ditjen Hubbud ini merupakan fasilitas militer TNI, Angkatan Udara TNI AU, dan TNI Angkatan Laut atau TNI AL. Nah, Satuan Pelaksana Komando Operasi Angkatan Udara 1 bertugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pengoperasian seluruh satuan dalam jajarannya. Nah, pembinaan potensi dirgantara serta menyelenggarakan dukungan operasi sebagai satuan lainnya. Lapangan bandara ini juga difungsikan juga pesawat domestik dari Kuala Namu ke Sabang dengan jenis pesawat Garuda ATR dan Wing Air. 2. Bandara Sisingamangaraja 12 Silangit atau dengan kode DTB. Bandara berikutnya yang berubah menjadi bandara domestik adalah Bandara Udara Sisingamangaraja 12, sebuah bandar udara yang terletak di Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Padahal bandara ini baru saja berubah menjadi bandar udara internasional pada tanggal 3 September 2018 berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan pada tahun 2018 tentang perubahan nama Bandar Udara Internasional Silangit. Bandar udara ini memiliki ukuran landas pacu sekitar 2.650 meter kali 45 meter. Jarak bandara dari pusat Siborong-Borong sekitar 8 km. Bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II ini sebenarnya telah dibangun sejak penjajahan Jepang, yakni pada tahun 1944. Nah, Presiden Soekarno menggunakan bandara ini saat berkunjung ke kawasan Danau Toba. Namun setelah dibangun, bandara ini pun terbengkalai. 3. Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang atau dengan kode TNJ. Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah masuk daftar di Sumatera menjadi bandara domestik. Nah, sebelumnya bandara ini bernama Bandar Udara Kijang. Nah, bandar udara yang terletak di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau ini dikelola oleh PT Angkasa Pura II.
Statusnya dari dulu adalah internasional. Tetapi karena Kepulauan Riau belum dipisah dari Riau Daratan, maka bandara ini jarang dipergunakan. Nah, setelah tahun 2021, Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi baru di Indonesia. Maka terjadilah pembangunan yang pesat di kota Tanjung Pinang. Dan bandar ini diramaikan lagi oleh beberapa maskapai penerbangan, yaitu Merpati pada tanggal 19 Desember 2007, Sriwijaya pada awal bulan Februari 2008, dan Riau Airlines pada pertengahan tahun 2005. Nah, pada bulan Mei 2007, pemerintah mengucurkan dana untuk pengembangan bandara ini. Proyek pun mulai berjalan pada bulan Juni. Pengembangan bandara ini meliputi penambahan fasilitas seperti radar dan landasan pacu, ditambah sekitar 400 meter dari awalnya hanya 1.856 meter menjadi 2.256 meter. Selain itu, gedung terminal bandara ini juga diperluas dari 2.118 meter persegi menjadi 8.348 meter persegi. Nah, pada waktu itu dengan perluasan itu diharapkan dalam 1 tahun mampu melayani 600.000 orang. Nah, pada April 2008, bandara ini resmi berganti nama dari Bandar Udara Kijang menjadi Bandar Udara Internasional Raja Haji Visabilillah. Nama bandara ini diambil dari nama Raja Haji Visabilillah, pahlawan nasional yang juga memperoleh bintang Mahaputra Adi Pradana. Perpanjangan landas pacu hingga 3.578 kali 40 meter pada tanggal September 2014 sudah dipergunakan. Namun, pertanggal 2 April 2004, bandara ini pun tak lagi menjadi bandara internasional. 4. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang dengan kode PLM. Bandara berikutnya adalah Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin. Bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II ini tidak lagi menjadi bandara internasional. Nah, nama bandara ini diambil dari nama Sultan Mahmud Badaruddin, seorang pahlawan nasional Indonesia yang melawan VOC Belanda yang pernah memimpin Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1803 sampai dengan 1819. Nah, panjang landasan pacu runway Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II berukuran 3.000 kali 45 meter dengan permukaan aspal. Bandara ini telah resmi menjadi bandara bertaraf internasional dan bisa didarati oleh pesawat yang berbadan besar pada tanggal 1 Januari 1970. Nah, pengembangan bandara tersebut mulai dilakukan pada 1 Januari 1990 dengan total biaya mencapai 366,7 miliar rupiah yang berasal dari Japan International Bank Corporation sekitar 251,9 miliar dan dana pendampingan dari APBN sebesar 114,8 miliar rupiah. Nah, hasil pengembangan ini membuat Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dapat didarati pesawat Airbus A330, Airbus A330neo, Boeing 747, Boeing 77, dan sejenisnya. Nah, selain itu, arus penumpang diproyeksikan akan naik dari 7.720 penumpang menjadi 16.560 penumpang. Nah, setelah itu akan ada pembangunan jalan tol Indralaya, Palembang, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II untuk mempermudah akses ke bandara. Nah, namun sekarang, bandara ini resmi tak lagi menjadi bandara bertaraf internasional. 2. Bandara HAS Hanannjudin Tanjung Pandan atau dengan kode TJQ. Bandara Udara HAS Hanannjudin atau sebelumnya dikenal juga dengan Bandar Udara Bulutumbang adalah sebuah bandara yang terletak di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, bandara ini melayani penerbangan domestik dan internasional dari Belitung menuju Jakarta, Pangkal Pinang, Kuala Lumpur, Singapura, Bandar Lampung, dan Palembang. Status sebagai bandara internasional ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sejak tahun 2017 sebagai bagian dari promosi pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, pada tahun 2015, bandara ini dibangun dengan dana Kabupaten Belitung. Renovasi bandara ini bertujuan untuk membenahi infrastruktur di Kabupaten Belitung, karena Pulau Belitung termasuk dari proyek strategis nasional. Nah, renovasi bandara ini selesai pada tahun 2017 dan resmi menjadi Bandara Udara Internasional. Nah, bandara udara ini akan difungsikan sebagai bandara udara transit karena letaknya yang strategis, memiliki landasan pacu yang panjang, peralatan pesawat yang luas, serta pengembangan berpotensi sebagai bandar udara internasional untuk mendongkrak pariwisata khususnya di Pulau Belitung. Namun, pertanggal 2 April 2024, bandara ini tak lagi menjadi bandara internasional, yang artinya hanya akan melayani penerbangan domestik saja.
Nah, itulah dia teman bandara di Sumatera yang tidak lagi menjadi bandara internasional. Dengan kesimpulan, hanya ada bandara internasional yang tersisa di Pulau Sumatera, yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Provinsi Aceh, Bandara Kuala Namu Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara, Bandara Minangkabau Padang Pariaman di Sumatera Barat, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau, dan Bandara Hang Nadim Batam Kepulauan Riau. Nah, gimana nih menurut pendapat teman? Silakan bantu tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya, like dan komennya jangan sampai ketinggalan ya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.